Nail. Agak mundur, eh? Mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Pak Jokowi. Salam dari Pak Mufti, Pak. Iya, Bu. Mobil, Pak. Ya, ini tadi saya ikut di rapat terakhir persiapan pernikahan Kaisang dan Erina yang nanti insya Allah akan dilaksanakan untuk akad nikahnya. Ini hari Sabtu tanggal 10 Desember di Yogyakarta. Kemudian untuk tasyakuran itu diadakan di Solo tanggal 11 pagi sampai malam. Persiapannya tadi sudah 99%. Alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan baik. Bapak nanti apakah berkantor di Solo seperti dulu waktu Mas Gibran dan Mbak Ayang? Atau nanti malam saya masih terbang lagi ke Jakarta karena banyak agenda yang harus saya selesaikan. Ya melihat ini aja, melihat situasi. Mungkin saya Jumat akan ke sini. Tapi kalau Ibu sudah di sini 2 minggu ini sudah di sini. Kalau untuk lokasi ngundang mantu masih di Loji Gandrung, Pak, ya, rencananya. Di Loji Gandrung ada keberangkatan, keberangkatan untuk kiratnya dari Loji. Kalau untuk pasar adatnya yang ngundang mantu itu? Ngundang mantu? Iya. Di Loji berangkat, kirap, kemudian tasyakurannya di Mangkunegara. Berarti tidak ada upacara yang ritual Jawa lagi di sini, Pak? Ngundang mantu, Pak. Hindongan dan lain-lain itu misalnya yang ritual. Oh, detailnya saya enggak anu, tapi yang jelas dari Loji Gandrung nanti kirap pengantin menuju ke Mangkunegara.